kami mempersembahkan prestasi yang telah kami lakukan dengan kerja keras. Dan Bunda, bayangkan jika orang tua kita pun hadir di sini sebagai nenek dan kakek dari anak-anak kita ini, akan bertambah kebahagiaan keluarga yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa mereka pun hadir dan menyaksikan simulasi dan latihan. Suatu saat nanti di padang mahsyar, kita bisa berkumpul dan mendapatkan mahkota yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita memiliki di keluarga yang mencintai Al-Qur'an. Peluk putra dan putri kita, ayah dan bunda. Cium mereka. Peluk dan bisikkan di telinga mereka bahwa kita begitu mencintai mereka. Ayah dan bunda, peluk dan cium putra putri terbaik kita, anugerah terindah dari Allah. Bisikkan di telinga mereka bahwa kita sangat mencintai mereka karena Allah. Anak-anak, cium dan peluk ayah dan bunda, hadirkan, membesarkan, mendidik, membimbing, dan melakukan banyak hal untuk kita. Di dalam satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an, karena pada hari kiamat nanti Al-Qur'an akan datang sebagai syafaat, sebagai teman bagi orang-orang yang membacanya. Halo. Ayah dan bunda, jika hari ini kita merasakan banyak kegalauan, begitu banyak masalah, dan begitu kita khawatir akan masalah-masalah yang akan dihadapi oleh anak kita ke depan nanti, ternyata masalah-masalah itu adalah kecil karena ada Al-Qur'an yang menjadi sahabat bagi anak-anak. Jika hari ini masih ada yang galau, maka tidaklah dengan memeluk Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an sebagai sahabat, menjadikan Al-Qur'an sebagai teman. Dan tidak perlu khawatir masa depan kita ketika dia selalu bersama Al-Qur'an, Allah akan memuliakan. Ketika banyak masalah, Allah akan memberikan solusi. Semoga kita menjadi Ahlullah, Ahlullah, keluarga, keluarga Allah yang terpilih. Orang tua yang hebat, orang tua yang memberikan inspirasi dan support untuk